party people! Hey ho, hey ho! Are you ready? Pada mau kemana nih malam ini? Buat kalian yang sering party, pasti kenal kan sama minuman beralkohol? Yaps! Mulai dari bir, vodka, atau whiskey. Tapi, tahu nggak kalian? Jika dikonsumsi dengan porsi yang tepat, minuman beralkohol ternyata bermanfaat loh bagi tubuh. Pengen tahu manfaatnya? Yuk, langsung aja kita ke info yang pertama. Number 4. Baik untuk kesehatan jantung. Bir. Kalian tentu udah nggak asing kan sama minuman yang satu ini? Minuman berbuih putih ini ternyata baik untuk kesehatan jantung loh, party people. Para peneliti dari Mediterranean Neurological menunjukkan bahwa mengkonsumsi bir pada batas wajar setiap harinya dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 25% loh, party people. Para peneliti dari Mediterranean Neurological menemukan bahwa mengkonsumsi bir dalam batas wajar setiap harinya dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 25% loh, party people. Karena alkohol memiliki kemampuan untuk meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dan menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL yang terkandung di dalam darah loh, party people. Number 3. Mengurangi risiko diabetes dan batu ginjal. 1,5 gelas bir per hari mampu meningkatkan sensitivitas insulin loh, party people. Hal ini mengurangi resiko terkena penyakit diabetes dan batu ginjal pastinya. Number 2. Baik untuk kesehatan tulang. Jika kita mengkonsumsi minuman beralkohol secara bijak, hal ini dapat memberi manfaat untuk tubuh kita loh, party people. Salah satunya untuk tulang nih. Minuman beralkohol memiliki tingkat silikon yang tinggi yang mampu meningkatkan kepadatan tulang kalian loh, party people. Number 1. Menjaga berat badan. Untuk kalian yang mempunyai masalah berat badan, banyak meminum minuman beralkohol yang mengandung asam elagik, antioksidan alami yang memperlambat pertumbuhan sel-sel lemak dan mencegah pertumbuhan sel lemak baru. Pada dasarnya, alkohol membantu tubuh untuk membakar lemak lebih baik. Kandungan asam elagik sangat melimpah pada anggur merah, brandy, dan whisky. Jadi, mengkonsumsi alkohol dengan porsi yang tepat bisa berdampak baik bagi tubuh kita loh, party people. Asal jangan berlebihan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini loh, party people. Supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari kita nih, party people. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Let's get the party!